Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mohon untuk ketua kelasnya mempersiapkan berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Masih puasa? Masih. Hari ini yang tidak puasa? Puasa beduk. Puasa lima? Puasa beduk? Iya, Bu. Iya, Bu. Puasa sehari penuh, Bu. Saya. Iya, bagus, Sally. Kalau bisa. Bu nakal, Bu. Nggak boleh, Sally nggak boleh kayak gitu ya. Amel nakal, Bu. Nggak boleh, Sally mah ngecek. Ini bulan puasa. Harus saling apa? Menghur? Mati. Nggak boleh ya, Sally mengecek itu. Ya, Bu. Tadi malam siapa sih yang nggak belajar? Saya, Bu. Kenapa nggak belajar? Tidur, Bu. Tidur? Habis sholat rawat langsung? Iya, tidur. Main petasan. Main petasan? Kenapa main petasan? Habis terawih, Bu. Habis terawih? Main petasan. Sama siapa? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Dek Amel belajar nggak? Belajar, Bu. Belajar. Oh, Dek Sally belajar? Belajar, Bu. Ya, bagus. Yang belajar, beri tepuk tangan. Yang tidak, Bu. Yang tidak nanti malam belajar. Itu. Ya, kita mulai pembelajarannya ya. Kemarin, siapa yang masih ingat rantai makanan? Materi kita. Rantai makanan. Saya, Bu. Iya. Rantai makanan itu menjelaskan tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Ya. Makan-memakan. Dek Fitri. Makan-memakan. Dek Sally. Makan-dimakan. Minum-minum. Saling makan-memakan. Bentar, ini kok banyak yang kosong kemana temannya? Jaringan, Bu, gak masuk. Banyak yang sakit. Sakit. Jaringan, kemarin, Bu. Kemarin gak masuk. Sakit apa? Gak tahu. Mutaber? Sudah dijenguk apa belum? Belum. Temannya yang dekat siapa? Amel, Bu. Amel. Iya, Bu. Sudah dijenguk? Belum, tapi sudah tahu sakitnya apa. Ya. Besok ketua kelasnya diajak menjenguk ya, belum masuk. Diajak menjenguk temannya yang sakit. Ya langsung saja ya kita baca materi hari ini, yaitu tentang rantai makanan. Rantai makanan yang kemarin kita bahas itu merupakan perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Jadi kayak gini, misalkan dari padi, tanaman padi dimakan oleh apa biasanya? Belalang. Berarti energi dari si padi berpindah ke belalang. Ibu ada gambar seperti ini. Coba dilihat. Padi. Iya. Ini kira-kira kita dari mana dulu ini jalannya? Dari sini apa dari sini? Dari padi dulu. Betul. Kita tuliskan langsung saja ya. Rantai makanan. Diusahakan dicatat ya, nanti pas ulangan ya, biasanya keluar. Ya, lupa bawa buku, Bu. Kenapa kok nggak bawa buku? Lupa, Bu. Besok dibawa bukunya. Iya, Bu. Ini dari mana? Dari padi. Padi dimakan oleh belalang. Kemudian belalang dimakan oleh Kotak. Kemudian kata dimakan oleh ular. Yang terakhir ini ular dimakan oleh apa nih? Apaan, Bu? Burung rajawali. Burung elang. Burung elang ya. Burung hantu. Coba di. Apaan, Bu? Hantumu. Ayo dilihat burung elang. Nah, elang ini yang memakan siapa? Benar. Celah elang.
ini konsumen tingkat 1. Kata konsumen tingkat 2. Ular konsumen tingkat 3. Nah, elang konsumen tingkat 4. Ada satu lagi yang sudah lengkap ini. Bentar. Nah, yang ini. Kita lihat dari padi. Hampir sama ya. Dari padi dulu, padi menjadi apa tadi? Proses. Kemudian tikus konsumen tingkat 1. Kemudian ada ular konsumen tingkat 2. Yang ini konsumen tingkat berapa? 3. Nah, elang yang makan pemurai atau yang dinamakan dekomposer sebenarnya ya. Pemurai itu namanya dekomposer. Yang menguraikan yaitu dekomposer. Tadi malam tidur jam berapa, Mel? 12. Jam 10, Bu, belajar dulu. Ya, bagus, gak apa-apa. Tapi tadi pagi belajar gak? Enggak, Bu. Kenapa? Ngantuk, Bu. Ngantuk, ya. Sama-sama. Ini Ibu, dilihat dulu. Halaman 90 ya? Ya. Itu ada bacaan. Ibu bacakan, disimak semuanya. Ya, Bu. Pagi itu, Siti dikejutkan oleh sesuatu yang tidak biasa terjadi. Ibu, apa yang terjadi dengan bunga kesayangan ibu? Teriak Siti. Tidak hanya ibunya yang datang menghampiri Siti di teras rumahnya. Ayahnya pun bergegas menghampirinya. Ada apa, nak? Kamu mengagetkan kami? Tanya ibu mendekati Siti yang berdiri tegang menatap bunga mawar merah milik ibunya. Lihatlah, Bu, mengapa tiba-tiba daun bunga mawar ini penuh lubang? Lalu ada banyak ulat kecil di batangnya? Seru Siti sambil menunjuk ke arah bunga mawar itu. Oh, Siti, itu biasa terjadi, nak. Daun-daun mawar tersebut dimakan oleh ulat-ulat kecil. Jadi yang makan daun tadi siapa? Ulat kecil ya. Sini, biar ayah yang membersihkannya dari ulat-ulat itu, kata ayah. Ayah kemudian bergegas mengambil sebatang ranting pohon kering di dekat bunga mawar. Lalu mulai mengambil ulat-ulat yang menempel di batang bunga mawar itu. Ulat-ulat kecil itu dipindahkan ayah ke rerumputan agar tidak menjauhi bunga, agak menjauhi bunga mawar. Jadi ulat itu mengganggu tanaman bunga. Jadi ke ayahnya. Siapa tadi? Si dipindahkan ke dekat rumput. Diperhatikan Dek Fitri. Lupa, ya. Ibu, ada satu lagi ini ada bacaan. Tolong siapa yang mau baca? Amel, Bu. Amel. Apaan saja yang dikasih? Amel, Bu. Ini Cik Amel. Amel, Bu. Ya. Sini, yuk baca dulu. Bu Amel jahat, Bu. Dorong-dorong. Ya. Sampai sini. Ya. Energi dalam ekosistem. Berbagai jenis tumbuhan menangkap sinar matahari dan menjadikannya sebagai sumber energi. Ketika kamu memakan tumbuhan tersebut, berapa energi yang kamu dapatkan dari tumbuhan tersebut? Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk hidup. Tumbuhan produsen mendapatkan energi dari sinar matahari. Hewan-hewan konsumen mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Namun, makhluk hidup tidak mampu menciptakan energi. Makhluk hidup hanya memindahkan dan menggunakan untuk melakukan berbagai kegiatan titik. Berarti yang sekarang, Fitri. Amat boleh duduk. Yang mana, Mbak? Ayo, sampai mana tadi? Tidak menyimak. Perpindahan, ya Bu. Perpindahan energi dari matahari ke tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis.
fotosintesis pada waktu tumbuhan hijau dimakan oleh herbivora. Energi dalam tumbuhan berpindah ke dalam tubuh herbivora dan sebagian energi hilang berupa panas. Sama halnya ketika herbivora tersebut dimakan oleh karnivora. Oleh karenanya aliran energi pada rantai makanan jumlahnya akan semakin berkurang. Tidak ya. Terus yang terakhir, Aan, silakan. Bu, sampai. Saya mau ke toilet. Iya, iya, enggak apa-apa. Gambar, Bu. Iya. Perhatikan gambar piramida makanan di bawah ini. Jumlah makanan yang tersedia pada bagian bawah piramida lebih banyak dibandingkan pada bagian atasnya. Semakin ke atas jumlah makanan semakin sedikit. Jumlah makhluk hidup pada bagian bawah piramida juga lebih banyak dibandingkan bagian atasnya. Semakin ke atas jumlah makhluk hidup semakin sedikit. Semakin sedikit jumlah makanan yang tersedia, semakin sedikit energi yang ada. Semakin ke atas bagian piramida semakin sedikit dan yang tersedia. Sudah, Bu? Sudah. Ya. Tadi kamu baca apa? Baca tentang energi. Ini sebenarnya dia menceritakan tentang piramida makanan ya. Seperti yang apa tadi? Seperti rantai makanan tadi ya. Ini contohnya seperti ini. Kalau yang di gambar itu enggak jelas ya. Kalau di piramida Mesir berarti ada ulangnya ya. Iya. Tadi kan sama. Sebenarnya ini sama sama yang tadi. Cuma ini yang berbentuk piramid. Kalau yang tadi nadanya apa tadi? Jari-jari itu tadi ya. Kalau yang ini piramid sebenarnya sama saja ya. Untuk penjelasannya ini sama. Dari sini ini yang apa tadi? Produsen ya. Yang paling bawah ini adalah produsen. Kemudian yang tingkat yang kedua itu adalah konsumen satu. Kemudian yang ini ada konsumen tingkat dua. Yang sini juga konsumen tingkat tiga. Atau yang nama lainnya ini konsumen puncak. Ini yang konsumen puncak ini ada ular sama apa? Elang. Ular sama burung elang. Ya tadi kan kamu sudah membaca ini ya, berbagai jenis tumbuhan menangkap sinar matahari dari dan menjadikan sebagai sumber energi. Jadi kalau tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri atau tidak? Tidak. Bisa. Karena dia apa sebabnya dia dinamakan produsen karena apa? Tumbuhan itu bisa menghasilkan makanan sendiri. Kemudian dia dimakan oleh konsumen tingkat satu. Berapa kan tadi? Belalang, ada apa tadi? Tikus, ada ulat. Kemudian selanjutnya ada yang konsumen tingkat dua tadi ada apa? Tingkat dua. Yang tadi ada katak sama apa? Katak sama ular. Ular. Lihat. Yang konsumen tingkat satu tadi apa? Belalang sama tikus. Kemudian yang konsumen tingkat tiga, kalau ini sama yang itu. Tiga atau ini sama sih. Kalau konsumen tingkat tiga. Keduanya ular. Sama katak ya. Kalau di sini ini kan berbeda. Ini hanya berapa ini? 1, 2, 3 itu. Ini sama konsumen tingkat 1, 2, dan 3. Kalau ini kan sampai 4. Ya ini tadi pembelajaran kita ya. Kemudian sekarang kalian membuat kelompok. Ibu sebentar, ibu kok nggak ada kertas ya ini tadi. Tolong minta sama temannya itu satu lembar itu dijadikan dua aja nggak apa-apa. Nanti dibuat pertanyaan. Minta temannya. Satu lembar jadi dua aja nggak apa-apa. Ini jadi dua aja. Bagi dua. Potong bebek angsa. Aman sendiri nggak apa-apa ya?
Sally masih ke toilet. Iya, Sally masih ke toilet. Iya. Di HP. Iya. Terima kasih. Aku? Iya, ini sama Mel. Enggak, kamu sama ini. Ini kelompokan. Nah, sekarang kalian buat pertanyaan. Satu atau dua enggak apa-apa? Satu, dua saja lah. Dua ya. Satu ya. Satu saja. Tentang materi kita yang sudah kita pelajari hari ini ya. Ya. Kemudian nanti ditukarkan dengan temannya untuk dijawab. Sudah. Kerjakan terlebih dahulu. Terima kasih, Bu. Iya. Bentar ya, Mel. Iya, Bu. Nama kelompoknya ditulis, Bu. Iya, ditulis kelompoknya ya. Di bawah. Di atas, Bu. Ya, di atas apa di bawah, Mbak? Dabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.